Eh, kau ambil ni. Ha, kau ni nak berniaga, berniagalah betul-betul. Aku bayang kau RM10 kan? Cuba tengok dalam ni ada berapa bungkus? Ada 4, Kak. Maaf, Kak, saya tambah lagi 1. Maaf je. Eh, pulangkanlah duit aku balik. Ah, Kak. Tak baik buat macam tu. Apa yang tak baiknya? Eh, kau tak payahlah beli kat dia ni. Beli je kat kedai lain. Kan elok kalau Kak bersedekah. Halalkan je. Mamuk ni tak ada niat nak buat macam tu dan saya selalu beli dari dia. Saya tahu. Mamuk ni seorang yang ikhlas. Eh, kau diamlah. Kena sibuk pasal aku. Eh, minta sini, kasi mak aku. Mamut. Banyakkan bersabar. Bertabah ya. Niaga ni memang ada untung rugi. Saya halalkanlah apa yang dia ambil dari saya. Tiada suatu pagi atau hari yang dilalui oleh seorang hamba melainkan akan ada dua malaikat turun dan berdoa, "Ya Allah, berikan kepada pemberi sedekah, ganti sedekahnya." Manakala malaikat satu lagi berdoa, "Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan dari bersedekah dan kedekut akan kemusnahan." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ayo kita membuat perubahan baru dalam kehidupan kita melalui amalan bersedekah dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang yang akan dibangunkan menjadi sebuah pusat pembangunan Islam bakal memuatkan 4,000 jemaah dalam satu-satu masa. Rumah Allah ini yang akan dibina dengan pelbagai kemudahan seperti ruang solat yang selesa, dewan pelbagai guna, kuartus imam dan bilal, bilik tetamu, bilik mesyuarat dan pelbagai lagi untuk dimanfaatkan oleh 20,000 penduduk Islam. Bayangkan dalam setiap detik kita masih bernafas, anda mendapat ganjaran pahala. Dan jika kita tiada lagi di muka bumi ini, pahala dan kebaikan masih lagi anda terima. Ini semua hanya kerana infak kita kepada masjid. Subhanallah, betapa hebatnya amalan bersedekah. Tunggu apa lagi? Ayo kita berinfak kepada pembinaan Masjid Baitur Rahman Alam Sari. InsyaAllah, dengan sedekah ini, pahala dan ganjaran di dunia dan di akhirat berderu-deru datang kepada kita. Berinfaklah sekarang. Para penonton, ayo sama-sama kita buat perubahan dalam kehidupan kita untuk melakukan amal ibadat sempena bulan Syawal ini. Bulan Syawal ini pun dikatakan bulan kemenangan untuk umat Islam. Jadi kita nak kongsi bersama dengan yang bakal dikongsikan daripada Ustaz Ilyas Ismail. Bukan saya yang nak kongsikan ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Ustaz. Apa khabar? Alhamdulillah, Ustaz selaku Duta Masjid Baitur Rahman Alam Sari. Ustaz kongsikan bersama dengan kami semua, macam saya kata tadi, Syawal ini adalah bulan kemenangan umat Islam. Bagaimana ataupun kenapa dikatakan Syawal ini bulan kemenangan untuk kita semua? Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Azida dan semua kru penerbitan, Assalamualaikum. Dan juga penonton-penonton TV Al-Hijrah yang disayangi, yang didoakan kebaikan dunia dan akhirat semuanya. Alhamdulillah, Azida, tahun ni kita masing-masing heboh dan kecoh dengan raya terkejut. Raya terkejut kita tahun ni, ada tak sempat beli ayam, tak sempat potong rambut, tak sempat isi minyak. Tapi Azida, kalau perasan, walaupun kita raya terkejut, paling-paling tidak pun kita sempat makan ketupat, lemang dan rendang. Betul. Bayangkanlah kalau kita meninggal mengejut. Allah. Apa pun tak sempat. Kalau raya terkejut, masih sempat lagi lemang, rendang, kuah kacang. Tapi kalau meninggal secara mengejut, tiba-tiba meninggal, apa pun tak sempat. Nak semayang pun tak sempat. Nak bersedekah pun tak sempat. Maka sebab itulah, bagi saya, dalam kita duk bercakap tentang raya terkejut, pada saya yang paling mengejut dan merisaukan kita adalah mengejutnya meninggal secara tak sempat berbuat apa-apa. Maka dalam semangat Syawal yang masih berbaki lagi ni, saya nak mengajaklah diri saya dan semua sekali. Hai Azida, nampak semua takut dan terkejut eh? Nampak saya cakap. Tunggu insaf. Ya betul. Kan kita duk heboh, oh, raya terkejut, tak sempat itu, tak sempat ini. Padahal kalau mati mengejut, apa benda pun tak sempat. Itulah kami khususnya daripada pihak
Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang, nak mengajak para penonton TV Al-Hijrah semuanya untuk kita nak mengambil peluang ini sebelum ajal kita tiba, ajal kita datang menjelma, eloklah kita menyumbang dan kita berinfak untuk dana pembinaan Masjid Baitur Rahman Alam Sari. Bagi anda yang mungkin tertanya-tanya, ya, Masjid Baitur Rahman Alam Sari ini di mana? Iaitu terletaknya di Alam Sari Kajang, sebuah kawasan baru yang mana ianya terdapat sekitar dalam 20,000 penduduk di situ. Yang mana masjid ini seperti yang dapat anda saksikan pada paparan skrin pada waktu ini, itu adalah tapak keluasan di mana akan dibinakan masjid yang begitu cantik, begitu indah, rekaan yang moden dan sangat menepati dengan suasana pada hari ini, keselesaannya, dan ianya juga merangkumi banyak kemudahan. Ada Dewan Pelbagai Guna, kuartus Imam dan Bilal, ada bilik mesyuarat, bilik tetamu, ruang riadah, ada juga bilik gimnasium pun ada, ruang kanak-kanak pun ada. Maknanya ia sebuah masjid mesra jemaah, sangat mesra jemaah. Jadi untuk nak merealisasikan impian untuk melihat sebuah masjid terbina di kawasan Alam Sari, yang mana ianya Azida, kos yang diperlukan adalah sekitar 25 juta ringgit, satu kos yang besar. Tapi walau kos yang besar macam tu Puan Azida, syukur pada Allah, berkat kerjasama kita dan TV Al-Hijrah, berkat doa dan sokongan penonton-penonton yang disayangi semuanya, sekarang ini alhamdulillah kita telah pun mencapai jumlah 14 juta ringgit lebih. Alhamdulillah. Itu yang paling sangat kita rasa macam bersyukur sangat-sangat. Dan maknanya kita masih memerlukan lagi 10 juta lebih lagi untuk nak mencapai hasrat ataupun matlamat yang kita nak sasarkan itulah. Jadi jangan buang masa lagi. Ayo, dalam keberkatan Syawal yang masih berbaki ini, dalam kesibukan keriuhan kita kunjung-mengunjung, marilah kita kunjung-kunjungkan duit kita. Untuk pembinaan rumah Allah ini, Baitur Rahman Alam Sari Kajang, pada nombor akaun yang tertera di sebelah saya. Sebelah Ustaz, sebelah kiri. Sebelah saya ini. Nombor akaun di sini, ada nombor talian pun ada, laman web pun ada, dan semua maklumat yang tertera itu dapatlah anda tangkap layar. Screenshot. Screenshot, ambil gambar, simpan dan masukkan dalam grup WhatsApp adik-beradik, cucu, patih, maklang, apa tu, supaya ia dipanjang-panjangkan. Satu daripada kelebihan orang yang berusaha untuk membina rumah Allah ini, kata Nabi SAW, man bana masjidan lillahi bana Allahu lahu mislahu fil jannah. Kata Nabi, siapa-siapa yang berusaha untuk membina rumah Allah, Allah akan binakan binaan yang sama nanti di dalam syurga nanti. Bayangkanlah rumah anda sebesar Masjid Baitur Rahman itu, seindah, secantik, segah masjid tersebut, nanti rumah kita bersama di dalam syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tuan Zidah. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Semoga tercapai misi untuk 10 juta lagi tu ya Ustaz, sikit je lagi untuk pembinaan Masjid Baitur Rahman Alam Sari ni. Ustaz, terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Alhamdulillah. Yes. Jadi kepada anda yang terlepas, boleh screenshot, tangkap layar seperti nombor tertera di kaca TV. Kalau nak tanya soalan ke apa pun, boleh juga. Semoga kita dapat pahala, amal kebaikan dan dapat kumpul saham akhirat kita nanti. InsyaAllah, kita berehat dulu, kembali lagi selepas ni. Apa saja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya. Dan dialah juga sebaik-baik pemberi rezeki. Ayo kita berinfak membantu dalam pembinaan Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang yang bakal dimanfaatkan oleh 20,000 orang Islam. Semoga pahala dan rezeki kita dilipat gandakan. Berinfaklah segera.